seven, opa, subscribe, comment, like, share. Welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kenalin dulu nama aku Karissa. Dan di channel ini aku tuh biasanya review produk, shopping haul, bagiin tips lifestyles, dan ngadain giveaway untuk subscribers dan followers aku. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Oke, untuk video kali ini aku mau review satu produk yang lagi booming, yaitu Teeth Whitening Kit, muti gigi. Aku sebenarnya udah penasaran banget pengen nyobain ini, karena memang namanya gigi itu tuh kan kayak adalah salah satu hal yang krusial banget. Karena dia tuh tempatnya di muka, dan itu tuh kayak benar-benar orang kalau misalnya ngelihat kita pertama kali itu adalah muka kan. Apalagi kalau misalnya kita tuh senyum, gigi kita itu adalah salah satu poin yang pasti kelihatan. Fungsinya itu dia itu bisa memutihkan gigi secara instan, sama seperti bleaching. Kalau misalnya kalian pergi bleaching ke dokter gigi kayak gitu. Cuman kalau lagi kondisi sekarang, lagi pandemi kayak gini, PPKM dan segala macam, kita mau ke dental gitu kan untuk perawatan tuh agak mikir-mikir sih, apalagi aku kayak benar-benar membatasi ruang gerak aku gitu loh. Aku lebih banyak stay di rumah. Dengan ada whitening kit ini tuh membantu banget sih, apalagi di masa-masa sekarang kalau misalnya kita mau mutihin gigi, nggak perlu capek-capek lagi, nggak perlu jauh-jauh lagi ke dental, dan kita bisa lakuin ini semua di rumah. Makanya aku pengen cobain, dan aku pengen tahu hasilnya itu apakah sebagus itu. Ini tuh adalah salah satu best seller, jadi aku pengen tahu aja apakah bener bisa memutihkan gigi secara cepat dan instan. Nah, ini tuh juga udah teruji di lab juga untuk hasilnya. Dia itu datangnya di satu plastik kayak gini, dan nanti semua tuh isi-isinya tuh ada di dalamnya. Jadi nanti kita tinggal kita mau cobain, dan aku bakal kasih lihat langsung hasilnya. Langsung aja kita buka di sini alatnya. Kita langsung robek aja. Oke, jadi di dalamnya itu kita dapat banyak banget ini perlengkapannya. Oke, ini itu ada 3 whitening pen ini. Untuk ingredients-ingredientsnya aku bakal cantumin semua di sini. Jujur aja aku nggak gitu paham tentang ingredientsnya itu seperti apa. Tapi nanti bisa di Google dan kalian bisa cari tahu sendiri itu fungsinya itu untuk apa. Yang jelas ini untuk memutihkan gigi. Terus ini juga udah ada dia daftar di BPOM-nya juga. Jadi mungkin buat kalian yang masih ragu-ragu, nggak usah ragu-ragu lagi, karena ini tuh udah ada di BPOM-nya. Ini kayak ada nomor BPOM-nya segala macam. Juga ada shade guide-nya. Nah, ini jadi nanti kita ukur dulu gigi kita itu di shade keberapa, dan nanti setelah kita pakai ada peningkatan atau enggak, kita lihat dari guide-nya ini. Terus ini tuh adalah alatnya. Langsung dirobek. Nah, jadi ini alatnya, ini yang dimasukin untuk ke gigi, dan ini tuh ada kabel-kabel dan USB-nya kayak gini. Ini total alat-alat yang didapetin. Dan cara kerjanya itu hampir sama dengan kalau misalnya kita bleaching ke dokter gigi ya. Tapi ini tuh lebih simple lagi, dan kita bisa lakuin ini di rumah. Bedanya dengan cara-cara konvensional, bisa pakai charcoal dan segala macem sih memang. Tapi kalau yang ini menurut review dan testimoni orang, lebih cepat gitu daripada yang cara-cara tradisional. Yang ini tuh lebih praktis ya, karena ini pakainya itu cukup 15 menit aja seharinya. Gitu. Oke, kita langsung aja mau cobain. Guys, sebelumnya aku bakal UV sterilize ini, karena ini bakal masuk ke mulut kan. Nah, jadi aku mau UV sterilize ini dulu supaya lebih aman dari virus-virus, guys. So, I'll be back. Back, dan ini udah di sterilize. Jadi kebiasaan setelah pandemi ini, setiap barang yang datang, apalagi yang bakal nyentuh ke kulit gitu, aku bakal sterilize dulu.
apalagi ini kan bakal dimasukin ke mulut gitu. So, ya, yeah. Ada 3 colokan di sini. Ada yang pakai lightning cable, ada yang pakai USB-C, sama ada yang pakai ini apa ya, colokan yang ini. Yang enggak dapat adapternya, jadi kalian bisa pakai adapter kalian kayak adapter handphone gitu. Aku pakai adapter handphone aja nanti buat kaget. Aku bakal pakai chargeran handphone. Oh ya, pertama-tama kita mau cek dulu shape gigi aku. Ini bisa kelihatan nanti before afternya. Kira-kira di nomor 5 ya. Menurut aku nih, aku di nomor 5 ini, guys. Nih, kalian jadi nanti kalian tinggal ukur aja gigi kalian di shade yang mana. Jadi kelihatan before dan afternya. Dan kita bakal pakai alatnya, terus dicek apakah nanti setelah dipakai 15 menit itu ada peningkatan atau enggak. Ini aku udah sikat gigi ya, guys ya. Jadi kalau misalnya kalian sebelum pakai, ini harus sikat gigi dulu, terus katanya harus dikeringin dulu giginya. Aku ambil tisu untuk ngeringin bagian gigi. Susah ya, nggak akan bisa kering banget sih. Oke. Terus kita ambil whitening pen-nya ini dan langsung diolesin ke gigi kita. Oke, diputar sampai. Oke, jadi ini diputar sampai keluar gelnya ini, dan ini kita langsung olesin ke gigi, ke seluruh gigi ya. A few moments later. Oke, guys, ini udah 15 menit. Aku udah kumur-kumur dan juga udah bersihin ininya juga. Hasilnya, tada. Kelihatannya lebih putih sih, ya nggak sih? Nggak tahu ini apa perasaan doang atau memang beneran meningkat levelnya. Wow, ini tuh bener-bener kayak kalian habis bleaching di dokter. Kalian gak perlu keluarin uang berjuta-juta. Kalian tinggal beli aja alat ini. Ini tuh sekarang tuh lagi ada diskon, dan harganya tuh cuma 200.000, guys. Jadi ini worth it banget sih menurut aku. Kalian dapet 3 pen whitening pennya ini, dan kalian bisa pakai sehari 15 menit aja, dan itu tuh kayak udah kelihatan banget hasilnya. Apalagi kalau misalnya nanti dipakainya rutin dan buat maintaining gigi kalian, ini tuh bagus banget sih. Pas tadi aku pakai itu sebenarnya nggak kerasa apa-apa, mungkin karena ini tuh kayak ada bleachingnya gitu kan, jadi memang ada kerasa kayak rasa-rasa kayak obat gitu loh. Ini kayak baru satu kali aja udah kayak gini gitu loh. Ternyata ini tuh kalian bisa langsung aja masukin ke handphone kalian, dan itu tuh udah nyala. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai adapter, kalian bisa langsung lewat handphone kalian aja. 1 week later. Oke, guys, jadi ini udah 1 minggu kemudian. Aku pakai ini setiap hari buat nyobain apakah gigi aku tuh makin putih setelah 7 kali pakai. Hari ini hari yang ketujuh, aku bakal pakai lagi sekarang di sini. Nanti kita bakal cek lagi pakai sheet guide-nya ini tuh apakah gigi aku levelnya itu udah naik setelah 7 kali pemakaian. Jadi aku udah sikat gigi dan aku bakal keringin gigi aku pakai ini sebelum dipakai. Dan ini aku udah ngabisin 1 pen. Tuh, ini tuh udah habis. Yang ini tuh masih penuh. Oke, kita sekarang mau cek ini setelah aku pakai 7 kali, dan aku mau cek sekarang untuk hasil di shade guide-nya ini aku naik berapa level dari yang pertama kali aku pakai. Yang waktu pertama itu di level 5 ya. Sekarang kita mau cek apakah ini udah naik level.
Kalau misalnya dilihat dari shade guide-nya ini, aku sekarang itu ada di level 2. Nah, di level 2 ini, tuh. Jadi dari yang pertama itu ada di level 5, sekarang udah di level 2 setelah aku pakai 7 kali. Jadi ini aku naik 3 level, guys, dari yang pertama. Ini amazing banget sih. Ini wow banget. Aku pakainya ini tuh setiap malam sebelum aku tidur. Jadi kan udah selesai aktivitas, sudah sikat gigi. Jadi aku pakai ini 15 menit sebelum aku tidur selama 7 hari. Hasilnya ini udah naik 3 level dari yang pertama kali aku pakai. So it works, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, menurut aku ini boleh banget kalian cobain. Setelah kalian pakai ini, dianjurkan sih jangan langsung makan atau minum. Tunggu kayak sekitar setengah sampai 1 jam gitu sebelum kalian makan atau minum minuman yang berwarna gitu loh, kayak teh atau kopi kayak gitu, supaya efeknya itu lebih tahan lama. Gimana, guys? Bagus banget kan hasilnya? Aku bakal tinggalin link produknya itu di description box. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian mau cobain, kalian tinggal langsung klik aja di description box di bawah. Buruan dicobain karena sekarang mumpung lagi ada promo, kayak harganya itu jadi kayak 200 ribuan. Oke, guys, jadi kayak gitu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Tungguin konten-konten aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye. Keep watching. Bye-bye.